Hello from above. Hey, what's up guys? Gue Leo Koce dan hari ini gue mau nge-share ke kalian gameplay dari 4 kartu baru yang udah gue bocorin di video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton videonya, nanti gue akan taruh linknya di description. Dan gameplay dari 4 kartu baru ini gue dapetin dari, gue gak tau siapa yang pertama kali upload, siapa yang pertama kali bocorin. Kalau sebelum gameplay dari Graveyard dan sebagainya itu kan jelas kan siapa yang bocorin, waktu itu Opegit Studio. Kalau yang ini gue masih belum jelas siapa yang pertama kali bocorin, tapi video ini gue dapetin dari channel Kairu. So big shout out for you bro, gue akan taruh linknya di description buat kalian yang mau cek channelnya Kairu. Dan ya, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita lihat gameplaynya guys.
Oke guys, gimana guys menurut kalian gameplay dari 4 kartu baru itu guys, itu Tornado dan Clone Spell dan ini bukan Mega Barbarian guys, ternyata nama dari itunya gue nggak tahu, tapi ini benar-benar belum resmi atau gimana. Namanya itu adalah Angry Barbarians guys, Angry Barbarians, barbarian yang marah. Terus ada Electric Wizard juga, itunya bukan Electric Wizard tapi Electro Wizard guys, Electro Wizard. Gimana guys menurut kalian? Gue lihat dari gameplaynya benar-benar mantap, gila, parah banget sih Electro Wizard, keren banget guys. Dia benar-benar ngezap tiap 0,5 detik. Dia maksud gue durasi zapnya itu, stunnya itu 0,5 detik tuh benar-benar parah banget. Tapi menurut gue misalnya itu benar-benar keluar, kayaknya nanti Supercell bakal bikin Electro Wizard itu dia nggak bisa ngereset Sparky guys. Karena kalau kalian bayangin aja costnya itu 4 elixir ya, dia bisa ngezap Sparky yang costnya itu 6 elixir guys. Dia bisa ngereset itu parah banget. Terus dia mungkin dia bisa ngereset Inferno Tower juga. Gue gak tahu, yang jelas itu parah banget kalau bener-bener tuh keluar. Kalian gak usah bawa zap lagi kayaknya. Dan ya ada clone spell juga guys. Kalian disitu clone spellnya bener-bener tipis banget, bener-bener jadi bayangan gitu, shadow gitu, arwah. Kayak arwah gitu guys. Kelihatannya gue juga ini juga, bingung juga. Kasih tau ke gue gimana menurut kalian soal card-card baru ini guys, yang bakal dirilis Clash Royale ini. Tinggalin pendapat kalian di komentar, pasti bakal gue baca nanti. Dan ya video gue cukup sampai disini dulu, karena gue cuma pengen share gameplay itu ke kalian aja. So ya, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa kalian like video ini guys, karena satu like dari kalian sangat bermanfaat buat gue. So ya, thank you for watching this video, and I'll see you guys later.